Sebanyak 11 rumah warga roboh dan 30 lainnya rusak parah dihantam gelombang tinggi laut Jawa dan angin kencang di wilayah Demak, Jawa Tengah. Akibatnya, 132 warga Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah terpaksa mengungsi. Menurut warga, bencana gelombang tinggi ini merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Saat ini ada 3 dukuh yang terdampak gelombang tinggi dan angin kencang, yakni Dukuh Tambak Sari, Dukuh Pandan Sari, dan Dukuh Bedono. Terdapat 11 kakak di Dukuh Tambak Sari yang terpaksa mengungsi. Sementara di Dukuh Pandan Sari terdapat 9 kakak yang mengungsi dan 15 kakak di Dukuh Bedono. Hingga kini warga pesisir Demak masih dihimbau waspada dikarenakan potensi gelombang tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ini, wah, rasanya gue jadi jago bisa.